السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الحمد لله. Di kesempatan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sehat wal afiat, utamanya Islam dan iman. Kita mengharap mudah-mudahan kenikmatan sihat wal afiat, Islam dan iman dapat tetap kita miliki sampai akhir hayat kita, sehingga kita dapat menggapai ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Dari tahun Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah, menjadi bulan penutup dari tahun Hijriah. Ini berarti usia kita bertambah, waktu kita berkurang untuk beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, ketaatan, atau berusaha meraih ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu kita untuk ibadah berkurang, maka sudah seharusnya kita menghitung apa yang telah kita perbuat dari kemaksiatan, kelalaian, kemungkaran, keburukan, kejahatan, kedzaliman, dan yang lain sebagainya. Dengan berkurangnya waktu yang kita miliki, apakah dapat melebihi keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran atau tidak? Karena kalau keburukan itu lebih berat, lebih banyak daripada ibadah, ketaatan, dan kebaikan, tempat kita berada di dalam neraka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya, ketaatannya, ibadahnya ringan? Timbangan itu kalau ringan berarti ngangkat, kalau berat itu turun. Lah ringan, timbangan kebaikannya ringan, berarti apa? Sedikit, berarti kecil kebaikannya, tidak besar, tidak banyak. Lah kalau kebaikannya ringan, terangkat, berarti yang ada di timbangan sebelah itu adalah kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kezaliman, hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah karena timbangan kebaikannya ringan, ibadahnya ringan, sedikit tidak banyak, kecil tidak besar, maka ia ditempatkan oleh Allah wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka dia ditempatkan oleh Allah di hawiyah. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma adraka ma hiya. Ketika ada kata-kata dalam ayat Al-Qur'an wa ma adraka, itu berarti menjelaskan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat antara mulia atau sangat buruk. Dalam ayat Al-Qur'an ketika ada kata-kata wa ma adraka, satu di antara dua, antara sangat istimewa atau sangat buruk. Lah Allah bertanya, wa ma adraka, tahukah kamu wahai Muhammad apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Neraka itu apinya, panasnya dibandingkan dengan api dunia itu 70 kali lipat. Bukan api dunia semacam lilin, yang paling panas. Api dunia yang paling panas itu masih satu dari 70 lipat ganda api neraka. Karena api neraka itu 70 kali lipatnya api dunia yang paling panas. Jangan yang paling panas, kita lilin aja gak tahan dan tidak tersentuh apinya, masih berada di atasnya beberapa senti, kita gak tahan. Jangan beberapa senti, beberapa meter. Kita punya ruangan 3x3 misalnya, kita taruh lilin di ujung setiap ruangan, kita berada di tengah-tengahnya, kepanasan. Beda dengan tiadanya lilin. Gak ada lilin, ruangan itu kita berada di tengah-tengahnya, mungkin panas. Tapi ketika ada lilin, panasnya itu akan bertambah. Padahal kita berjarak beberapa meter dari lilin yang ada di ruangan tersebut. Lah bayangkan neraka itu kita bukan jauh, kita berada di dalamnya. Kalau misalnya rumah terbakar, orang ada di dalamnya, kira-kira orang itu wutuh atau hangus? Hangus. Kulitnya, mungkin dagingnya dan yang lain hangus. Itu masih api dunia lah, api neraka kita berada di dalamnya.
Siksaannya itu bukan hanya api, tapi juga dengan yang lain. Dan siksaan di dalam neraka tidak ada henti, terus, nggak ada berhenti, istirahat setengah jam atau satu jam, dua jam atau satu hari, dua hari, nggak ada, terus, tidak pernah berhenti. Karena itu diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Kullama nadijat, setiap kali matang kulitnya, juluduhum, kulit-kulit mereka karena api, karena siksaan, badalnahum juludan ghairaha, diganti sama Allah kulit mereka dengan kulit yang baru, langsung habis diganti kulit baru, habis diganti kulit baru, habis diganti kulit baru, terus. Lah tujuannya apa? Liyadzukul adzab. Agar mereka itu merasakan pedihnya azab. Lah ini kita sudah berada di ujung tahun. Kita sudah berada di ujung tahun. Sudah di paruh kedua, paruh kedua, bukan paruh pertama, paruh kedua dari bulan Dzul Hijjah. Karena kita sudah berada di malam 17. Ini berarti waktu kita semakin sedikit untuk menambah kebaikan, ketaatan. Tentunya dari kemaksiatan, kelalaian, kemungkaran yang lebih banyak di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kebaikan kita belum banyak, kebaikan kita belum besar. Kemaksiatan, kelalaian, kemungkaran, keburukan, kejahatan besar dalam kehidupan kita. Perencanaan maksiat ada, kemaksiatan dikerjakan, terkadang yang besar, bukan hanya yang kecil, yang besar. Sedangkan ketaatan hanya upo-uponya yang kita lakukan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit, bukan besar, bukan banyak. Bahkan kita enggan menambah kebaikan, ketaatan, terus cukup dengan apa yang ada. Menambah enggan, kadang kita enggak mau. Tapi kalau kemaksiatan, terkadang terus kita tambah. Nah, kita harus sadar, ringannya kebaikan kita, sedikitnya ketaatan kita, membuat kita ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Apalagi kematian itu datangnya tanpa kabar. Tidak ada kabar datangnya. Tidak ada WA dulu, pemberitahuan. Kalau nomor mau masuk masa tenggang, sudah ada pemberitahuan. Nomor Anda akan masuk masa tenggang. Ada pemberitahuan. Sehingga kita bisa mengisi sebelum masa tenggang. Kita pun bisa ngecek masa tenggangnya sudah akan berakhir atau belum. Oh, masa tenggangnya akan berakhir tanggal sekian, sehingga kita bisa isi, sehingga tidak sampai terblokir, terbakar itu nomor. Listrik juga gitu, yang pulsa bunyi tut tut tut, oh mau habis, ada pemberitahuan. Orang yang kredit sudah masuk tanggalnya, ditelepon waktunya bayar pak, pemberitahuan. Tapi kematian nggak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Lah kalau kita tidak semangat dalam kebaikan, ketaatan, mengganti kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan yang telah kita lakukan agar kebaikannya lebih besar, ketaatannya lebih banyak, maka kita akan menjadi orang yang sangat menyesal, menjadi orang yang sangat rugi, yang akan terus bersedih. Dan sering kita sampaikan,
sesaat aja dalam kehidupan, bukan dalam satu hari, sesaat dalam kehidupan lupa dari Allah, membuat penghuni surga dalam surga menyesal. Menyesal sesaat dalam kehidupannya, usianya 60 tahun, mungkin satu atau dua hari lupa dari Allah, membuat orang tersebut nyesal sekalipun sudah berada dalam surga. Bisa kita bayangkan kalau dalam sehari kita banyak lupanya dari Allah, banyak lalainya, pasti akan sangat menyesal. Yang sesaat dalam kehidupannya lupa dari Allah menyesal, apalagi yang dalam sehari banyak lupanya. Nah, kita kalau dihitung-hitung dalam sehari ingatnya sama Allah itu sesaat, sebentar, lupanya banyak. Nah, kita ini lupa sama Allah itu bahkan dalam sholat. Dalam sholat itu lupa sama Allah, padahal yang kita lakukan adalah sholat. Tapi dalam sholat kita lupa sama Allah. Pikiran pasarnya, pikiran pekerjaannya, kepikiran istrinya, berencana akan melakukan ini, akan melakukan itu, dalam sholatnya ini lupa sama Allah. Lah apalagi di luar sholat, apalagi di luar sholat, tambah lupa kita. Kita berzikir, tahlilan, la ilaha illallah, dia lupa sama Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi lupa sama Allah. Apa yang dia pikirkan ketika mengucapkan la ilaha illallah? Terkadang refleks, karena yang lain baca, lisan kita membaca, tapi pikiran kita gak ada dalam apa yang kita baca. Ketika kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim misalnya, gak ada dalam benak kita benar-benar mengharap ampunan tersebut, sehingga kita membacanya itu dengan keinginan yang benar, yang hakiki kepada Allah untuk mendapatkan ampunan, untuk diberikan ampunan. Enggak, cuma baca gitu aja. Lupa dia, dia baca tapi lupa. Apalagi di luar kegiatan-kegiatan seperti itu, ketika kita berada di rumah atau di luar rumah, di warung ataupun tidak di warung, tambah. Jadi tadi yang sesaat aja lupa, nyesel, walaupun sudah berada di tempat yang paling nikmat, yaitu surganya Allah. Apalagi orang yang dalam hidupnya itu banyak lupanya, sering lupanya daripada ingatnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita harus ganti kemaksiatan, kemungkaran yang banyak di bulan-bulan, di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, atau di tahun-tahun yang lalu, dengan semangat melakukan kebaikan, ketaatan, ya. Karena waktu kita semakin sedikit, pertandingan itu kalau semakin sedikit itu semakin semangat, apalagi kalau dia tertinggal. Kita kan tertinggal, banyak kebaikan yang kita tinggal di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan atau tahun-tahun yang lalu, banyak kita tinggal kebaikan. Kita ini tertinggal. Lah karena kita tertinggal di waktu yang tinggal sedikit ini, maka kita harus kejar. Harus kejar. Minimal itu kalau kita kalah 4-0, jangan sampai kosong. Kita bisa mencetak gol 2 atau 3 sehingga tidak telak kalahnya. 4-3 masih banyak yang kita susul, tidak banyak tertinggal. Lah waktu kita sudah tinggal sedikit ini, maka kita harus tambah ketaatan, kebaikan. Maaf, terkadang kita ini semakin tua semakin mundur. Kadang karena sudah gak kuat, gak mampu, ngurangi jamaahnya di musola. Kemudian di rumah
bukan tasbih yang dipegang, tapi remote. Terkadang sekat. Ini sudah ngurangi berjamaah, malah justru nambah kelalaian. Kita nggak katakan maksiat, menambah kelalaian. Bukan dia justru banyak bertasbih, istighfar, astagfirullah, 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 atau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah remot. Lihat ini, lihat itu, atau sekak dan yang lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah waktunya tinggal sedikit, malah putus asa. Wis dibiarkan itu, lawan terus, menghantamnya, lawan terus, ingin membobol gawangnya dibiarkan. Ya telah akhirnya. Jangan. Kita harus justru meningkatkan semangat. Bagaimana caranya tidak telah. Coba bisa kita bayangkan, sakit dengan kematian. Anggap sakit itu seperti mati. Ketika kita melakukan kebaikan misalnya, kebaikan, dada sakit, ada kan yang dada stroke, yang dada kena apa, darah tinggi atau kolesterol, banyak yang mendadak seperti itu. Akhirnya apa? Dia meninggalkan ketaatan, meninggalkan kebaikan yang biasa ia lakukan. Oh, biasanya di istiqomah dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan mungkin sa'adhannya, bahkan mungkin lebih awal datangnya dari semuanya. Tapi ketika dia terserang dadaan sakit, akhirnya apa? Dia gak keluar. Lima waktunya gak keluar, apalagi azannya dan lain sebagainya, gak azan, gak keluar dia. Kenapa? Terserang sakit dadaan, gak keluar dia. Loh, tertinggal kebaikan-kebaikan dia. Tertinggal kebaikan-kebaikan. Seperti itu juga kematian. Kalau kita belum melakukan kebaikan, belum melakukan ketaatan, atau baru sedikit kita melakukan kebaikan ketaatan, kematian datang duluan. Sudah, mau apa lagi? Kalau sakit sembuh masih kita bisa melakukan kebaikan. Atau ketika sakit dia banyak beristighfar, banyak bersolawat, bisa meraih kebaikan, masih bisa meraih kebaikan walaupun dia tidak keluar. Tapi kalau mati, nggak bisa sudah. Mati mau bertasbih. Jadi kalau dia matinya husnul khotimah, kebaikan yang besar, mungkin dia diberi keistimewaan oleh Allah dalam barzakhnya atau alam kuburnya. Bisa membaca Al-Quran, bisa sholat. Tapi kalau kemaksiatan, kelalaian banyak dalam kehidupannya, bukan nikmat kubur yang diberikan oleh Allah, tapi azab gabar yang dia dapatkan. Mau apa? Sholat, ya gak mungkin. Mau membaca Al-Quran, gak mungkin. Walaupun membaca dan sholat di dalam kubur, gak mendapatkan pahala apapun bagi orang si mayit. Orang yang sudah mati baca Al-Quran, sholat, gak dapat apa-apa. Yang sudah mati ya, orang yang sudah mati. Dan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah bagi mereka, orang-orang yang semangat dalam hidupnya dengan ketaatan kebaikan. Tapi kalau enggak, kita berada di penghujung tahun ini, maka kita harus tahu kehidupan kita ini sudah berkurang. Nah, kita bisa susul, agar kebaikan kita lebih berat daripada kemaksiatan, diantaranya dengan menutup tahun puasa 2 hari.
puasa 2 hari akhir tahun, yaitu akhir hari di bulan Dzulhijjah dan awal hari di bulan Muharram. Hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram. Diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madhiyah bi shaumin wa iftataha as-sanata al-muqbilah bi shaumin ja'alallahu lahu bihi kafarah 50 sanah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan hari pertama dari bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun dengan puasa, membuka tahun dengan puasa. Jadi menutup tahun dengan puasa, membuka awal tahun dengan puasa. Allah jadikan puasa 2 hari di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram ini sebagai pelebur dosa atau kesalahan 50 tahun. Dosa 50 tahun. Maka kalau kita dari hari malam ini melakukan kebaikan, ketaatan, insya Allah pahala banyak yang kita dapat. Ditambah puasa 2 hari, berarti kebaikan kita bisa lebih banyak, lebih berat. Kalau kebaikan kita berat, fahuwa fi isyatir radiyah. Wa man thaqulat mawazinuhu, orang yang berat timbangan kebaikannya, ketaatannya, ringan timbangan keburukan, kejahatan, kemaksiatannya, fahuwa fi isyatir radiyah, berarti dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat makmurkan kuburan kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, intinya waktu kita dari tahun ini semakin sedikit dan kita harus semangat di hari-hari yang tersisa kita jaga dari kemaksiatan, kita suburkan kebaikan, ketaatan, dan kita perbaiki, perbagus di sisa waktu kehidupan kita di atas dunia, khususnya di sisa tahun ini, baik itu perkataan dan perbuatan. Karena kita gak tahu kita bisa sampai di akhir tahun atau tidak. Karena kita gak tahu bisa sampai akhir tahun atau tidak, maka kita perlu memperbaikinya dari malam ini. Karena itu disunahkan bagi seorang hamba untuk menutup tahunnya dengan taubat dan juga semangat dalam kebaikan, ketaatan, membuka tahunnya juga dengan berusaha menggapai dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat menutup tahun ini dengan kebaikan, ketaatan, dan mudah-mudahan kebaikan kita lebih berat, lebih besar daripada kemaksiatan dan kejahatan, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal perbuatan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, mengangkat derajat kita, menjaga kita dari kemaksiatan, dari kejahatan, dari kezaliman, dan mudah-mudahan kita dapat menggapai rahmatnya Allah, ridhanya Allah, ampunannya Allah, inayahnya Allah, riayahnya Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.